Ini adalah moso 730GVL, yaitu moso untuk segmentasi gravel, ukuran frame setnya S, bahan frame, alloy superlight, untuk nya karbon. di bagian kokpit untuk drop bar saya memakai Richie Beacon 400 mm flare untuk stemnya memakai entity 90 mm untuk bar tape ini menggunakan velo untuk headset, masih bawaannya MOSO Untuk spacer headset ini, SRAM saya kasih dua ring spacer. ke bawah untuk kaki kaki wheelset depan belakang saya kasih XLR 8 produknya xl 8 baik rims ataupun hubnya rimnya sendiri ini 28 hole hubnya XLR bearing dan sudah TA. Ini menurut saya ini yang paling uh, cocok untuk TA-nya fork dan frame set Mosso yaitu 12 kali uh, 100 dan belakang 12 kali 14.2 mm. Jadi ini pas kali. Sudah bearing untuk belakang untuk bannya. Bannya ini Maxxis Rambler. Maxxis lem Rambler ukuran 700 x 40C. 35 sampai 60 PSI untuk tekanan angin. Bagian belakang bagian belakang bilsetnya sama XLR8 juga satu paket dengan free nya XL8 dan sudah cukup jangkrik lah untuk uh, di harga XL8 dan sudah TA 12 kali 142 mm hole nya 28 hole rim nya ban masih sama 700 kali 40 C dari Maxxis Rambler Grup set saya memakai uh, yang murah meriah gravel yaitu dari Sensa, Sensa SRX SRX Pro 11 speed yang diklaim untuk rasio sprocketnya bisa 11 sampai 51 51T bahkan ke 50 51T. Nah, jadi uh, ini kisaran harganya di 2 jutaan dulu, mungkin sekarang uh, di 2,1 atau 2, 2 juta. Ini sudah dapat uh, brifter SRX Pro kanan kiri 1 kali 11 speed sama RD RD-nya ini RD yang menurut saya uh, setelah tiga bulan pemakaian bermacam-macam uh, lintasan dan jalur ini menurut saya sih ini aman-aman aja asalkan uh, yang setting ini benar-benar uh, paham dan tahu cara setting RD apalagi RD RD seperti ini ya RD RD e, Taiwan atau cina sensa. Untuk sprocketnya saya memakai sunrise 1 kali 46T. 1 ke 46T. Ini terpisah dari paketan grup set. Untuk crank ringnya itu 38T e, crank arm 170 70 mm udah Hollowtech 2 ini lepasannya Ben R5. Nah, jadi udah Hollowtech ini lepasannya Ben R5. Nah, pedalnya saya pakai pedal clip dari Shimano ME700. Guys. Nice. Nah, setelah itu untuk seat post, nah, seat post ini kebetulan saya ada di rumah nggak kepake ini dari Van Van Crossfire Uku, diameter 31,6. Nah, jadi untuk uh, frame set uh, Moso 730 gvl ini diameter seat tube-nya itu 31,6. Jadi biar gak salah beli waktu teman-teman uh, nyari seat post itu diameter 31,6. Beda dengan uh, ukuran seat tube gravel dari Polygon ya. Saya punya band R2 itu memakai diameter 27,2 seperti RB. Nah, untuk saddle, saddle-nya saya pakai trifold. Trifold gas trifold. Ini kulit. Ini saya sudah pakai selama 3 bulan, sudah mungkin lebih dari 1000 km. Dan uh, cukup nyaman. Setelah lebih dari 300 km ini sudah empuk, sudah sudah break breaking. Dan sudah mengikuti alur pantat, tulang pantat saya seperti ini teman-teman. Nah, ini tampilan dari drop bar view, drop bar view-nya uh, dengan drop bar rich beacon flare 400 mm. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi uh, setelah tiga bulan saya memakai Moso ini, uh, tidak ada uh, kendala yang seperti orang-orang bilang. Dari sisi uh, grup set yang saya pakai ini, yang murah meriah ini ada cerita patah atau seperti apa, mudah-mudahan enggak uh, ada dan mudah-mudahan enggak terjadi. Uh, yang jelas, untuk untuk uh, maintenance emang, emang harus dilakukan secara rutin, minimal satu bulan sekali. Itu masuk ke bengkel, jadi bisa dicek, uh, bisa dicek, bisa disetting ulang, mulai dari settingan uh, perpindahan uh, gear set. Nah, dan oh ini ya remnya setting rem juga. Nah, untuk uh, rem pengereman depan belakang saya memakai uh, rem uh, hybrid ya, hybrid uh, mechanical hybrid dari Mixim. Mixim R8000 ini sudah CNC. Uh, untuk rotornya saya memakai rotor 140 bawaannya dari Mixim teman-teman ini hybrid dan uh, sampai saat ini saya nggak ada kendala terkait pengereman dengan mixing ini. Ini untuk yang depannya, ini flat mount karena emang untuk Mazda tujuh 730 puluh ini uh, flat mount ya, flat mount ininya untuk uh, kalipernya, dudukan kalipernya. Nah, ini dari Mixim, hybrid, mechanical brake teman-teman jadi itu sekilas review uh, sekaligus berbagi pengalaman saya selama memakai moso 730 GVL yang saya rakit dari nol uh, 3 bulan saya sudah pakai Oke okay, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau uh, merakit sepeda gravel dengan basic Mosso 730 GVL. Semoga ada pencerahan dan bermanfaat. Nah, kalau ada pertanyaan lebih detail uh, terkait Mosso 730 atau teman-teman yang sudah sebelumnya memakai Mosso ini silahkan sharing. silahkan beri pengalaman juga di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Okay. Oke. Okay. Dadah. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Uh, tetap bahagia dengan gravel, oke okay, bye.